Thank you for being with us on TNews. Bawaslu and KPU Jepara District held a coordination meeting ahead of the General Method campaign, which will begin on January 18, 2024. In this meeting, notice relate regulation ahead of the upcoming General Method campaign. Bawaslu Jepara District held a coordination meeting related to the preparation of campaign supervision public meeting method. This activity was held on Thursday afternoon, January 18, 2024. Located in a building B, Bawaslu Jepara District, this activity was attended by KPU Commissioner Jepara District and also the Chairman of Bawaslu Jepara District. This activity was attended by 16 participants represented by each sub-district Panwaslu. This meeting was carried out aimed at socializing to the participants to inform about the campaign regulation of the general meeting method, which will begin on 21 January 2024. Kami bisa memberikan respons bagaimana mestinya banyak menyatu regulasi kami. Saya pikir Bawaslu juga sama, memberikan respon atas pelanggaran administrasi itu sesuai candoran regulasinya, juga pemerintah atau stakeholder terkait juga memberikan respons bagaimana. In this meeting also held a question and answer session related to the campaign method of public meetings, such as the installation of APK, campaign schedule and campaign permits in public places. Ya, adalah rapat kegiatan terkait dengan persiapan pengawasan kampanye, metode kampanye, rapat umum atau rapat terbuka. Jadi kita berkoordinasi menyampaikan hal-hal yang apa yang harus dilakukan bersama dengan teman-teman Panwaslu Kecamatan. Kita juga menghadirkan KPU untuk menyampaikan regulasi-regulasi apa yang diatur oleh KPU terkait dengan kesiapan kampanye rapat umum terbuka itu, termasuk juga lokasi-lokasi mana saja yang diperbolehkan dan juga jadwal yang dibuat oleh teman-teman KPU seperti apa. Walaupun masih gambaran karena KPU belum memberikan keputusan, tapi paling tidak sudah bisa memberikan arahan, sudah bisa memberikan gambaran untuk melakukan pemetaan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan untuk memetakan potensi-potensi mana yang kiranya bisa mengarah kepada pelanggaran. Sehingga teman-teman di kecamatan dan juga Bawaslu bisa memberikan himbauan kepada peserta pemilu untuk bisa melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Of course, the result of this meeting are expected to be able to make the campaign method of general meetings can run smoothly and conducive until February 10 later. From Jepara, Leona Latha report. Pemirsa, lampahan pemilu kalih hewu sekawan likur yang sasi Februari enggal rawo. Bawaslu tertibkan APK kalian emret adedasar pengaturan pemerintah. Tumuju pemilu kalih hewu kalih dosa sekawan engkang badai kelampahan, Badan Pengawas Pemilu Kita Semarang kerjasami kalian Dinas Perhubungan, Polrestabes lan jajaranipun, nindakaken penertiban piranti paraga kampanye engkang wonten ing angkutan umum. Adi dasar peraturan Komisi Pemilihan Umum utawi PKPU nomor 11, Warso Kalih Hewu Kalih Doso 3 Pasal 7 Doso, menawi piranti paraga kampanye dilarang dipunterapaken ing sarana prasarana publik kalebet angkutan umum. Stiker ingkang dipasang wonten ing angkutan umum dados objek ingkang melanggar ketentuan PKPU Pasal 7 Doso, ingkang tujuanipun kangge ngirangi pelanggaran amargi badhe nukani edukasi dhateng masyarakat. Tata tertib tatanan ingkang sampun kelampahan sampun disosialisasi akan kalian ngerawuhakan peserta pemilu partai politik kangge nindakaken tatanan ingkang sampun kelampahan. Kemudian hari ini kita menertibkan terhadap angkutan umum yang dia dipasang stiker. Nah, itu menjadi objek yang melanggar berdasarkan ketentuan PKPU ya, pasal 70 yang di sana menyebutkan bahan kampanye dilarang dipasang di sarana prasarana publik. Sudah sosialisasi berbagai kesempatan, kami juga menghadirkan peserta pemilu partai politik untuk kemudian mentaati ya peraturan-peraturan yang berlaku dalam tahapan kampanye. Ya, yang kami harapkan tentunya berbagai pihak juga bisa memahami ya, mengerti. Pertama tadi penyedia jasa angkutan umum, kemudian supir itu sendiri, dan yang terpenting adalah peserta pemilu agar kemudian tidak memanfaatkan ruang publik ya atau sarana prasarana publik untuk dipasang alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Dipunwontenaken
Sasampunipun razia operasi mriku dipun ajeng-ajeng, masyarakat saged mangertosi tatanan ingkang sampun kelampahan. Pramila boten ngelanggar babab ingkang wonten sakjawinipun ketentuan. Saking Kito Semarang, Rahmadilviani, T-News. T-News bakal kembali sakwise iklan menika.